Selamat pagi guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor. Kawan-kawan, saya ingin menyuguhkan sebuah video lagi. Ini Honda Vario 2017 ya, 2016 malah. Ini akan dilakukan pemasangan paketan pengereman lagi guys. Cuman di kali ini kita juga akan langsung pasang ban Maxxis, depan ukuran 100, belakang ukuran 110. Oke, kita simak ya apa saja yang akan dipasang. Jadi kawan-kawan, ini adalah motornya Honda Vario 2016 ya. Nah, seperti biasa ya guys, kita harus buka dulu semua ya. Ini CBS-nya sudah dinonaktifkan, nanti kita akan pasang master rem RCB S1. Oke, ini dia produk-produk yang akan kita pasang. Satu set ya pengereman, selalu kombinasi kalau di sini ya. Master remnya RCB S1 black ya. Seperti ini, kalipernya warna black. Baut banjo berwarna biru dan brake hose-nya dari Fender Racing. Oke. Mungkin kawan-kawan sudah bisa nonton di video sebelumnya juga, kita udah pernah pasang ke Vario 2017. Cuman kali ini berbeda sedikit ya, kita pasangnya S1. Kemudian kalipernya warna hitam dan juga akan dilakukan pemasangan ban Maxxis. Nanti hasil jadinya kawan-kawan bisa lihat di akhir video, oke? Okay? Oke, okay, di sini juga lagi dibongkar ya ban belakang, ban depan sudah dibongkar. Kita akan bawa untuk buka menggunakan mesin supaya peleknya aman, tidak lecet ya. Dan ini status motor sedikit kotor, wajar ya karena semalam hujan lebat. Untuk shock belakang ini sudah menggunakan shock VND AK999. Oke. Oke ya kawan-kawan, di sini seperti biasa kita copot yang ori, kemudian kita rakit dulu ya. Ini sebelah kiri sudah terakit dengan sempurna dan sebelah kanannya sedang dirakit. Selang rem sudah terakit dengan sempurna. Oke. Posisi cincin diperhatikan atas dan bawah ya guys. Nih. Oke, okay. Nah sambung switchnya, untuk kaliper juga sudah terakit dengan sempurna nih. Ban juga lagi dikerjakan. Oke, okay. Stay tune terus kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa lihat hasil pemasangannya. Memang lagi marak-maraknya ya kawan-kawan, untuk akhir tahun banyak yang ganti sistem pengereman. Nah, ini dari switch dari ori ya, RCB. Tidak masalah, karena lebih baik kita potong yang dari RCB-nya daripada harus potong yang orinya. Nih, orinya seperti ini, tinggal dicolok. Kalau tadi dalam bentuk soket kan susah nyoloknya. Nah, jadi nanti kita sambung aja seperti ini, oke? Okay? Kawan-kawan yang pengen nanya-nanya juga silahkan komen di bawah ya. Pengen order juga bisa langsung chat di WA ya. Nanti yang mau belanja lewat marketplace, kita juga bisa bantu upload ke Shopee maupun ke Tokopedia. Oke, okay, stay tune terus kawan-kawan. Oke, okay, kawan-kawan, ini ada sedikit perubahan di ban ya. Ban yang tadinya ukuran 100 sama 110, ini tetap ukurannya. Cuman ada beda sedikit di kembang, satunya pakai Maxxis, satunya pakai ERC. Atau ERC ya. Karena stok lagi kosong juga di daerah kita. Kita udah bantu nyari dan ini sudah atas persetujuan dari pelanggan. Oke, ini adalah ukuran depan ya, 100/80 dan ini 110/80. Ring 14 nih, ERC ya. Tapi kembangnya kita cariin yang mirip-mirip nih, seperti ini. Oke. Tabungnya. Nah, ini dia lagi dirakit ya, guys. Tabung kan orang. Oke, ada sedikit upgrade ya. Kata pelanggannya alang-alang, jadi piringan KTC menjadi pilihan juga. Tapak lebar ini ya. Kok tapak lebar sih, piringan lebar. Ukuran 260. Lengkap dengan kakinya. Nah, ini ban lagi dipasang. Jadi belakang pakai ERC, depannya Maxxis ya.
Oke. Jadi ini Vario tahun 2016. Nah, untuk pemasangan master rem RCB S1, memang untuk tipe motor ini ada sedikit batok yang harus dicoak untuk dudukan tabung minyak remnya bisa keluar dengan sempurna. Oke. Kawan-kawan pengen lihat seberapa banyak coaknya? Kawan-kawan saksikan video ini sampai berakhir, oke? Thank you. Oke, kawan-kawan, sampai juga ke sistem infus minyak rem. Kita infus dari lubang pembuangan di kaliper. Sampai minyak remnya terdorong ke atas, guys. Nah, ini sudah masuk ya. Kita berharap semua angin yang ada di selang rem maupun di master maupun di kaliper ikut terdorong ke atas sehingga sistem pengeremannya sudah mulai berfungsi. Nah, kawan-kawan, kalau pasang atau infus minyak rem, kalau ada tumpah jangan khawatir ya, guys. Tinggal disiram air putih saja ataupun air sabun. Ya, itu tidak akan merusak. Kecuali dibiarkan terus dilap, guys. Langsung dilap itu dapat merubah cat, ya. Catnya bisa terkikis. Kalau kita semprot itu tidak masalah. Oke. Nah, ini minyak rem sudah terdorong sedikit ke atas. Ini dilakukan infus lagi. Nah, kita bisa lihat ya kawan-kawan, minyak remnya mulai sedikit demi sedikit naik ya. Biasanya ada gelembung-gelembung udara yang ikut naik ya, tuh. Nah, ini sudah mulai tuh, kawan-kawan bisa lihat ya. Gelembung-gelembung udara itu yang harus keluar memang. Oke. Kita berharap semua angin keluar dengan sempurna sehingga sistem pengereman bekerja dengan sempurna ya. Tapi kalau belum keluar semua juga nggak masalah, tinggal kita pompa saja nanti untuk mengeluarkan anginnya. Oke. Kita juga bisa membuang anginnya lewat masternya ya. Tinggal kita buka, kita sambung selang supaya tidak berantakannya. Kemudian kita sambil mainkan. Terus minyak rem yang ada di dalam tabung ini jangan sampai habis ya, guys. Jadi kita harus menambahnya sebelum habis. Sambil dimainkan. Oke. Nah, ini kita pompa. Itu minyak remnya akan naik ya, guys, ke selang dan ke suntikan. Berharap ada angin juga yang ikut terdorong keluar. Lakukan ini sampai pengeremannya sudah berfungsi dengan sempurna ya. Kawan-kawan, kalau kita nekan remnya seperti ini, sudah gigit seperti ini, berarti sistem pengeremannya sudah sempurna. Tinggal kita tutup saja bagian atasnya ya. Dan jangan lupa cek kembali lubang pembuangannya sudah dikunci erat atau belum. Oke, baik yang di kaliper maupun yang di master atasnya. Oke, ini pemasangan sudah sempurna, guys. Tinggal kita finishing, kita tutup ya. Kemudian batoknya akan kita ukur bagian mana saja yang harus kita coak. Ya, mau nggak mau ya untuk RCB S1 ini untuk Vario 2016. Oke, stay tune terus ya kawan-kawan. Orang kita tahu. Nah, kawan-kawan, berhubung abangnya tidak tambah dudukan spion, jadi kan kalau kita pakai bracket master rem dari RCB ini, itu mentoknya banyak, guys, dan harus potong banyak. Jadi kita inisiatif menggunakan tiang tabung minyak rem. Ini universal ya, yang warna hitam nih. Kalau kawan-kawan beli tabung minyak rem Brembo yang besar itu, pasti dapat nih yang model kayak gini nih.
nih guys. Nah ini nyaman, jadi kita bautkan ke sini nih, langsung nonjok ke depan ke lubang ini. Jadi kita nggak perlu coak banyak, cuman coak sedikit aja di dalam sini guys. Oke, aneh. Nah ini tinggal coak ini aja, sama di bagian bawah sini. Nah, oke. Habis itu udah kelar nih. Oke, ini adalah tahap finishing, tinggal tutup batok udah kelar. Ini lagi dikencengin bautnya. Oke. Itu saja tips yang dapat dibagikan ke kawan-kawan. Kalau sebelumnya di video sebelumnya kan Vario ini juga sama, cuman dipakai Master MRCB S1 warna blue. Itu karena dia memilih untuk memasang dudukan spion, jadi ya lebih nyaman juga masangnya kan. Kalau seperti ini kita harus ambil inisiatif. Pakai tiang tabung minyak rem yang universal. Kalau kawan-kawan beli yang model kawat juga bisa ya guys. Kawat yang dari Thailook gitu ya. Model Thailand-Thailand seperti itu ya, dia kan tebel tuh. Jadi bisa kita tekuk sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Itulah mengapa produk-produk diciptakan bermacam variasi. Namanya juga modifikasi ya. Jadi jangan berharap barang-barang tuh pengennya PNP aja terus. Oke. Itu dia tips dari Glory Motor. Semoga kawan-kawan terhibur dengan video ini, menambah ilmu dan wawasan juga, dan menambah inspirasi kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang memiliki Honda Vario yang sama. Oke. Demikianlah akhir dari video dari Glory Motor ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.